Kerusi Sri Serdang tu memang kerusi parti amanah. Maksudnya kalau anda kata calon berubah, itu calonlah. Tetapi kerusi itu memang milik Parti Amanah Negara lah. Jadi kita akan meletakkan calon daripada Parti Amanah Negara. Semua batang tubuh saja berubah. Akhir yang dimaklumkan ada tiga nama. Oh, tiga nama. Ada tiga calon. Jadi saya pun tak boleh nak memutuskan lah. Sebab ada tiga nama. Ada tiga nama dan mereka ni pun tak ada ranking. Oh, tak ada ranking. Ah, tiga nama ni pun dia tak ada ranking. Oh, Maksudnya di kalangan tiga-tiga ni boleh dipilih untuk menjadi calon ataupun tidak dipilih. Sebab kita kena ingat macam ni, sebab nama-nama ni nama yang diangkat oleh negeri lah. Ke peringkat pusat atau ke peringkat nasional. Jadi kita di peringkat nasional ni pun kita punya hak jugalah untuk menentukan siapa calon yang terbaik untuk kita letakkan di satu-satu kursi tu. Ya, maklumat yang kita terima setakat hari ni tapi tak confirm lagi lah. Katanya untuk pilihan raya negeri ni, untuk negeri Selangor ni, amanah diperuntukkan katanya hampir 9 kursi dun lah. Oh, 9 kursi. Ya, 9 kursi dun untuk kita bertanding. Cuma ada beberapa kerusi saja lagi tuntutan kita ni yang tak selesai. Yang telah diangkat untuk diputuskan oleh kepimpinan di peringkat pusat ataupun di peringkat nasional. Kalaulah maksudnya permintaan ataupun permohonan kita ni untuk mendapatkan satu kursi lagi, kemungkinan besar amanah akan bertanding 10 kursi lah. Kalau amanah bertanding 10 kursi ni, maksudnya dia menyamai rekod kita bertanding dalam pilihan raya pada tahun 2018 dulu lah. Maksudnya kalau dapat 9, maksudnya kita kurang satu lah. Yalah, sebab kita kurang satu ni, dulu kita tak ada UMNO Barisan Nasional, sekarang ni kita ada UMNO Barisan Nasional. Jadi mungkin ada kerusi yang kita tewas tu yang dimenangi oleh UMNO tu memang ialah penyandangnya UMNO, memang kita kena bagi laluan lah kepada UMNO ataupun BN untuk meletakkan calon lah di kursi-kursi yang dimenangi oleh calon BN daripada UMNO dalam pilihan raya yang lalu lah, pada tahun 2018 dulu. Cuma untuk calon ni kita ada pelbagai calon lah. Maksudnya ada calon orang muda, ada calon pertengahan, kemudian ada calon kepimpinan parti di peringkat negeri lah. Maksudnya satu kesinambungan lah kita letakkan bagi kursi amanah ni. Maksudnya ada calon muda, calon anak muda, calon wanita, calon kepimpinan di peringkat negeri. Ini merupakan satu sinergi lah. Merupakan satu gabungan lah.